Namaste, kembali lagi di channel Kantis Yoga. Nah, perkenalkan, program kita kali ini adalah Nyoman Abdiani. Yoga hari ini berfokus pada gerakan yang bermanfaat untuk anggota gerak bagian bawah, seperti mengecilkan paha, membesarkan bokong, dan memperkuat otot kaki. Baiklah, sebelum itu, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Gerakan dimulai dengan posisi hormat, lalu lemparkan kaki kanan ke belakang dan tekuklah lutut kiri. Rentangkan kedua tangan ke atas sehingga beban berada di kaki kiri. Lalu putarlah badan ke kanan dan rentangkan tangan ke samping sehingga sejajar dengan bahu. Lalu letakkan tangan kanan pada paha kanan dan bengkokkan lengan kiri di atas kepala sehingga pinggang akan tertarik dan menambah beban pada kaki. Lalu letakkan tangan kiri di sebelah kanan tumit kanan dan rentangkan tangan kanan ke atas dengan pandangan mengikuti telapak tangan kanan. Lalu bengkokkan tangan kanan di belakang pinggang dan bengkokkan tangan kiri di atas kepala. Posisi terakhir pada rangkaian gerakan ini adalah posisi guna. Dan lakukan rangkaian gerakan yang sama pada kaki kiri. Rangkaian gerakan kedua dimulai dengan sikap hormat, lalu ke sikap gunung. Lalu tekuklah kedua kaki dan siku. Angkatlah kaki kanan dan gerakan naik turun 3 hingga 5 kali. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Dilanjutkan dengan posisi meja, lalu angkat kaki kanan, diikuti dengan mengangkat tangan kiri sehingga sejajar dengan punggung atau lebih tinggi. Gerakan dilakukan selama 10 hitungan atau detik. Dan lakukan hal yang sama pada kaki dan tangan kiri.
Lalu kembalilah pada posisi meja. Selanjutnya, angkatlah kaki kanan dan tekuk lutut kanan. Lalu, raihlah tumit kanan dengan tangan kiri. Dan tahan hingga 10 hitungan. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kiri. Lalu, rilekslah dengan posisi bersimpuh dan condongkan badan ke depan. Baik, sekian yoga kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Namaste.